Okay, Assalamualaikum dan selamat petang buat semua. Hari ni aku nak on sebab aku dah lama gila sangat tak on sebab sibuk kerja kan. So, hari ni pot biasa. Aku try pakai umpan hidup hari ni. Ada sedikit umpan udang mati, ada sotong sikit, kita try lah. Mana tahu rezeki kita hari ni kan. Cuaca pun cantik. Best kan. Harap-harap tak hujan lah kan. Ada sikit-sikit mendung lah. Harap-harap tak hujan. Okay, baik. Jom kita nak set up dulu eh. Thank you.
Okay guys. Okay, kita dah baling. Kita tunggu. Air pun baru nak pasang. Air cantik air ni. Kita harap ada hasil kita pada hari ni. Okay. Baiklah, sebenarnya daripada minggu yang lepas, video yang lepas, aku nak info pasal kamera yang aku pakai sekarang ni. Sebenarnya kamera ni aku pakai sebab aku ada tengok satu vlogger mancing lah, Malaysia yang top. Tak lain tak bukan Chai Fishing. Dia ada review pasal Akaso V Pro, V50 Pro. So aku pun try lah. Okay, not bad, cantik. 4K ada, 1080p, 60fps pun ada, cantik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Chai sebab review pasal kamera ni kan. So aku tertarik untuk membelinya. Okay, aku tak ada nak bebel sebab sekarang ni tengah panas lagi kan. So nanti kejap lagi aku akan update bila ada strike, insyaAllah. Okay, bye.
kan. Mimpi ke apa ni? Alhamdulillah. Kita rekod. Alhamdulillah. Yeah. Betul lah betul. Mesti alhamdulillah. Alhamdulillah. Susah je. Alhamdulillah syukur. Okay guys, tu dia tadi. Aku rasa GT. Tapi aku tak tahulah betul ke GT ke tak GT. Nanti kalau bukan GT, korang komen kat bawah tau. Beritahu apa nama ikan tu kan. Aku pun tak tahu. Aku rasa macam GT. So cuaca pun dah mendung. Boleh tahan mendung dia. So aku tengah nak perambilkan umpan. Ada anak-anak ikan je yang kacau. So udang hidup ada 2 ekor lagi. Kita tengok lah macam mana. Kalau ada rezeki sekali lagi nanti, aku akan cepat-cepat on video bagi korang tengok ikan kat PD. Baik. Alright. Dah gelap ni. Okay. Baik eh. Okey, kejap lagi dah nak gelap. Aku rasa nanti aku tak sempat nak update video. So kat sini aku nak terima kasih kat korang semua yang mana yang sudi berkunjung di channel aku ni, yang serba kekurangan. So aku nak ucapkan ribuan jutaan terima kasih yang tak tinggi kepada korang semua kerana terus menonton. Walaupun video aku ni biasa-biasa je kan. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana yang belum subscribe, mohon subscribe. Kan, subscribe tu indah. Cik, wah gitu. Kan.
aku harap kau dapat subscribe, dapat like, dapat share. Semoga aku terus bersemangat untuk membuat video di masa-masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih buat korang semua sekali lagi. Right. Sangkut putus, video putus. Okay guys, daripada tadi tunggu tak ada tarikan, umpan gua habis macam tu je. Jadi kita nak balik, kita bertemu di video akan datang, insyaAllah. Thank you, assalamualaikum, bye.